Berikut deretan artis Korea yang pernah dipasangkan dengan aktor pria utama yang umurnya lebih muda. Industri hiburan Korea kerap melakukan eksperimental dan tantangan sampai-sampai mereka terkadang tidak mempertimbangkan usia bintang utamanya. Apakah pemeran utama pria jauh lebih muda daripada pemeran utama wanita? Namun yang paling penting dari sebuah drama Korea adalah pada chemistry kedua pemeran utama, serta bagaimana mereka memberikan adegan yang menyentuh hati dan emosional akan menghibur pemirsa. Meskipun drama Korea terkenal dengan Nuna Romance atau kisah cinta antara seorang pria muda yang jatuh cinta dengan seorang wanita yang lebih tua darinya, melansir dari K-Drama Star, inilah empat aktris Korea ini dipasangkan dengan pria utama yang lebih muda. TWENTY-FIVE TWENTY-ONE menjadi salah satu drama paling populer di awal tahun 2022. Drama ini dibintangi oleh Kim Tae-ri sebagai Na Hye-do, siswa SMA dan atlet anggar, dan Nam Jun-hyuk sebagai temannya Baek Hyun-jin. Banyak yang terkejut saat mengetahui usia Kim Tae-ri ialah 31 tahun, sementara Nam Jun-hyuk berusia 28 tahun. Meski terpaut usia, terutama lebih tua dari Nam Jun-hyuk, nyatanya Kim Tae-ri mampu berakting sebagai siswa SMA dan sangat natural. Lee Seung-kyung membuat comeback ke layar kaca dengan drama rotcom baru Shooting Star. Aktris berusia 31 tahun itu berperan sebagai Oh Han-byo, dipasangkan dengan Kim Hyeong-dae yang berusia 26 tahun sebagai Gong Tae-sung. Akting keduanya pun sangat dinantikan pada bulan depan. Fan akan melihat chemistry unik mereka karena Shooting Star dijadwalkan tayang pada 22 April di TVN. Setelah terakhir kali tampil pada 2018 di drama Encounters, Song Hye-kyo akhirnya comeback. Ia tampil di drama Korea hit berjudul Now We Are Breaking Up bersama Jang Ki-young yang berusia 29 tahun. Menariknya, para penggemar menyaksikan chemistry luar biasa antara Jang Ki-young dan bintang Hallyu berusia 40 tahun itu. Meskipun perbedaan usia mereka 11 tahun, namun akting Song Hye-kyo sangat melebur. Pasalnya Song Hye-kyo dikenal sebagai salah satu artis Korea yang jago akting tak memandang berapapun usia lawannya. Something in the Rain tayang pada 2018 sempat mendapatkan respon positif para penonton. Something in the Rain menggambarkan hubungan romantis antara Yoon Jin Ah yang berusia 35 tahun yang diperankan oleh Son Jae Jin. Bersama Soo Joon Hui yang berusia 20 tahun yang diperankan oleh Jung Hae In. Pada saat pembuatan film, Son Jae Jin berusia 36 tahun, sementara Jung Hae In berusia 30 tahun, yang sangat cocok dengan karakter mereka masing-masing.